Assalamualaikum. Baiklah, masih lagi dalam radar yang sama, iaitu koleksi Alpha Woman Collection, koleksi kapsul kita yang ketiga. Kali ini Mat tunjukkan tutorial yang berbeza sedikit. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak. Tapi tak apalah, kita tunjuk je. Sebab kita masing-masing ada kesukaan dan pendapat yang berbeza. Okey, baiklah kita mulakan. Seperti biasa, kita lipat segitiga. Tapi kali ini Mira nak metal plate tu ada di belah kanan. Sebab kita akan buat tudung ni jatuh di belah kanan di sini. Pertama sekali, kemaskan bahagian muka. Kita jarumkan kiri dan kanan. Nak nampak inner boleh, tak nampak inner boleh. Okey, kemaskan. Kemudian, sebelah kiri yang panjang ni, kita bawa ke belakang. Harus diingatkan, sesiapa yang gayakan styling ini, kena pakailah inner neck. Sebab memang sini akan tak ada apa-apa lah. So, kita kena pakai inner neck ataupun turtle neck supaya dia fully covered. Okay? Kita bawa dah yang belah kiri ni ke belakang. Kan bila kita dah bawa ke belakang ni, kalau rasa macam dia terlipat sikit, kita betulkan je. Kita adjust kat sini lah. Tak apa, kita yang buat dia, bukan dia buat kita. So, kita betulkan. Dah rasa nampak kemas. Yang lapisan kita bawa ini, kita bawa dia punya belah sini saja, yang segitiga kat belakang kita maintainkan kat belakang. Okey. So yang belah dalam ni kita lilitkan. Bukan lilitkan, kita simpulkan. Simpul lilit samalah. Kita simpulkan dua kali. Sebenarnya dia bergantung pada kreativiti anda. Sebenarnya satu kali pun boleh. Kalau satu kali macam ni, kita campak ke belakang, kita pin ke macam ni, dah boleh dah. Tapi mungkin kalau bagi sesiapa yang nak ada volume sikit, kita lilit dua kali. Kita lilit dua kali. Lilit macam ni. Dia bila cakap pasal lilit ni, dia tak ada soal kekemasan atau apa-apa saja teknik. Sebab dia memang macam inilah. Dan nak senang, kita masukkan dia dekat celah-celah ni, kita sorokkan dia. Masuk. Haa. Okay, dan kita jarumkan dia untuk make sure dia secure. So, kita jarumkan dia untuk pastikan simpulan kasih ni tak bersimpul, tak terkeluar. Okay, boleh je. Hampir siap. Ada lagi penjelasan. So, dekat belah kanan ni, kita kembangkan dia supaya nampak corak, nampak A kat bawah. Kalau anda perasan, ini dua-dua kita dapat dua-dua border. Kita dapat border warna pink, dapat border warna nude colour. Okay, ini satu. Sebab tutorial ini khusus untuk macam Mira cakap tadi, wanita berkejaya yang pakai blazer. Sebab dia akan fully cover. Selalunya bila kita akan pakai blazer, kita memang dah cover bahagian dada kita. Kan? So, kalau anda perasan dekat bahagian belakang, dia sedikit labuh. Bagi sesiapa yang nak betul-betul clean. Sebab kalau kita pakai blazer kan, kita memang pakai, tak nak bagi nampak mengelembung kat belakang. Kita tarik je semua ke belah kanan. Sebagai contoh, macam ni. Dia tarik je semua power sebelah kanan. Ha. Kemaskan dan kita boleh pinkan sedikit, jarumkan sedikit untuk securekan dia. Dah siap.